sampai ke Mahato, oke? Saksikan terus sampai habis. Siapa? Kering kali rantainya. Hah? Setat lah. Wih, anjir. Ada. Mesinnya kalau belum panas memang gitu dia. Ngeblok di jalan aja lah. Apa ya bang, gitu aja kaget. L300 ya Mitsubishi. Iya. Ini kan seri kan? Iya. Ada main bola guys. Ini lapangan apa namanya bang? Enggak lo namanya. Biara. Kita tengok nanti di apa itu. Google. SMA itu. Ini SMA apa? Udah rapor. Udah. Sendal bisa beli lagi aja kok. Hah? Ya abangnya, salah siapa? Ngeri kali abang narik close-nya. Wih, main hantam aja mah. Mana pula, betul lagi. Aku di situ nggak pernah balap. Thank you.
sampai di Mantau juga sampai. Loh, ini kawan kuliah aku nih, Pak Nur Kolis nih. Dari mana Bapak nih? Nah, inilah jalan yang parah, teman-teman ya. Oh. Ini kawan kuliah aku nih, Pak Nur Kolis ini naik bit nih. Rame guys, sore ini guys. Jembatan Dalu-Dalun ya? Dalu-Dalun. Rame guys, di sini guys. Dan gak sadar rupanya kita jumpa kawan kuliah. Ini namanya Pak Nur Kolis. Dialah kawan kuliahku, teman-teman. Jadi kita udah masuk jalan potongan guys. Ini jalan potongan kita mau arah ke Manado. Seperti ini jalannya. Ini lumayan ramai guys. Kita ambil jalan mana ini? Oke, kita sudah masuk di jalan yang parah lagi. Wih, abunya parah ini sini. Dadah. Lagi. Nah, ini jalan yang parah guys. Yang mau lihat, nah jalannya seperti ini. Nah, bagaimana ini pemerintah? Kok nggak dibahas bolo-bolo jalan nih? Goyang belum pernah bang naik mobil geng. Ini aja kalau nggak sampai layar agak tahan lah. Wih, mantap olengannya. Parah itu, nah, seperti ini jalannya. Nah, jalannya banyak lubangnya guys. Nah, lubangnya seperti ini. Oke guys, tadi kita udah sampai di jalan yang parah lagi. Inilah jalannya seperti ini. Ini ada di daerah Dalu-Dalu. Jalannya seperti kolam guys, lubangnya. Ini kerasa dia. Nah, kita di sini guys, ada yang kenal kah tempatnya? Nah, seperti ini dia jalannya. Balap wah. Oke, selamat.
Oke guys, kan kita udah di jalan yang parah lagi. Udah kira dalu-dalu. Bom. Habis semua. Oh, ada mobil Land Cruiser keluar. Iya. Iya lo. Ini apa ini? Oh, Dangdut Academy. Yang di semalam kan di roll kan? Oke guys, jadi kita udah sampai di mana nih, di Simpang Harapan ya. Jadi kita mau istirahat dulu, berhenti dulu, capek kali dari pasti pengarayan. Jadi motorku ini udah kotor kali guys. Nah, seperti ini. Klakson dia.